Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hijab dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian. Yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajub dan si cantik Haiko Panupekan tentunya. Nah, di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajub dan si cantik Haiko Panupekan. Sudah terbuktikan banyak persamaan antara Rangga Ajub dan Haiko Panupekan. Inilah cidukan terbaru, coba kalian tebak apakah bocah yang dipangku oleh Haiko dan Rangga Ajub ini sama? Nah, ini patut dipertanyakan. Tentu kalian semua penasaran kan sahabat, apakah gadis kecil yang cantik ini yang dipeluk oleh Haiko maupun yang dipeluk oleh Rangga Ajub ini satu atau sama? Makanya kalau kalian penasaran, tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Alhamdulillah ya sahabat, banyak sekali cidukan-cidukan yang datang dari idola kita yaitu Rangga Ajub dan Haiko Panupekan. Salah satu cidukannya ialah di mana di sini terlihat Haiko Panupekan sedang memeluk seorang gadis kecil yang cantik. Dan tiba-tiba saja Rangga Ajub juga mengup dirinya sedang memeluk sosok gadis juga. Di sini terlihat ya, sepertinya gadis ini sama ya. Apakah mereka sering bertemu selama ini? Di belakang kita, karena kita tidak tahu ya apakah mereka ini sering ketemu atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya sahabat, kalau Haiko Panupekan dan Rangga Ajub ini memang sangat luar biasa sekali ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, dimanapun ada Rangga Ajub, di situ pasti ada Haiko Panupekan. Walaupun kita semua tahu ya, mereka jarang sekali post foto kebersamaan mereka, tapi kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya masih saling menyayangi dan saling mencintai. Nah, begitupun dengan kita ya, sebagai fans Hijab, kita menginginkan idola kita ini, baik Rangga Ajub maupun Haiko Panupekan, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersama-sama. Nah, apakah kalian setuju ya dengan Mimin? Apakah kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke, sahabat Hijab Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.